Kapan dong kita ketemu lagi? Harus semangat. Nanti kalau kita sama-sama udah sukses, kita ketemu lagi. Motivasi orang untuk sukses beda-beda. Ada yang mau bergelimang harta, ada yang mau membuktikan kepada orang-orang yang pernah merendahkan. Ada yang mau berbagi kebermanfaatan, ada yang lebih sederhana kayak gua, sukses demi dapetin perempuan yang dicintai. Ini mas. Maaf ya mas Tara, kalau saya banyak salah. Sama-sama. Saya juga minta maaf ya. Iya mas. Sampai ketemu lagi mas Tara. Mas Dion. Nyemil dulu Yan. Wih, thank you. Bentar. Nah, tadi katanya suruh nyemil. Satu foto aja. Kenangan menu terakhir yang gue buat sendiri. Jangan lemes gitulah. Kan satu-satu kita selesain masalahnya. Ini ruko udah alih sewa. Meja, kursi, sama kitchen set juga udah dibeli sekalian. Ya tetap aja, Yon. Yang namanya bangkrut tuh gak enak. Udah boleh nih. Ntar. Tentang yang lanjutin sewa ruko ini. Aduh, gimana bilangnya ya? Kenapa? Nggak jadi? Bukan. Jadi kok, jadi. Cuman yang nyewa ruko ini nih, dia mau buka usaha serupa gitu. Kafe juga. Iya, gue tahu. Ya kalau enggak, ngapain dia beli peralatan kita? Meja, bangku, dan sebagainya. Ya kan? Lu gak masalah nih? Ya mau gimana lagi, Yon? Emang siapa sih? Nah, itu. Masalahnya lu kenal sama orangnya. Kenal banget malah. Siapa? Permisi. Permisi. Ya, yeah, sorry maaf tadi lagi di dap. Hai Tar, apa kabar?
Baik. Kamu ngapain di sini? Dion nggak cerita sama kamu. Dion, aku ke dalam dulu sebentar ya. Maaf, kamu duduk dulu aja ya. Anggap aja rumah sendiri ya. Sebentar ya. Yor, maksud lu apa sih? Kok lu gak bilang sama gua kalau yang ngelanjutin tempat ini tuh Diani? Ya itu tadi gua mau cerita. Ya kenapa lu baru ceritanya juga sekarang? Ya habisnya kata lu kan lu butuh cepat. Investor juga udah pada nagihin duitnya. Untuk sekarang yang paling cepat dan harganya bagus tuh cuma Diani. Yo, Nyan, tapi kan lu tahu kalau gua tuh malu gua, Yon, malu. Yon, lu kan tahu gua buka usaha ini biar mapan, biar sukses. Biar gua pantas buat dia. Tapi gue bangkrut. Dan sekarang malah dia yang lanjutin. Mau taruh di mana muka gue, Yon? Ya terus mau gimana? Masa mau dibatalin? Mau dibalikin duitnya dia nih? Kalau menurut gue, lu gak usah malu. Lu kan lagi berusaha bertanggung jawab, bukan lagi lari dari masalah. Kasihan tuh Diani udah nunggu lama. Clara, semua barang-barangnya sudah dibawa ya. Jadi barang-barang yang tertinggal di dalam sudah pindah tangan dan menjadi milik Mbak Diani. Iya, Bu. Baik, Mbak Diani. Selamat ya, semoga usahanya dilancarkan. Amin. Makasih banyak ya, Bu. Sama-sama. Makasih banyak ya, Tar. Sama-sama. Semoga ini semua jadi kebaikan kita.